Sebuah gudang milik CV Raja Wali Putri Muria, RPM, yang berada di Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah digeruduk warga, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Warga menolak aktivitas suara berisik yang terdengar dari gudang hingga adanya debu dari jagung yang diduga berasal dari mesin pengering jagung di gudang tersebut. Terlebih warga menyebut, gudang tersebut beralih fungsi menjadi industri pabrik jasa penggilingan atau pengeringan jagung. Koordinator aksi, Nurwito, menyampaikan mesin pengering jagung tersebut mengakibatkan limbah debu bertebaran mengotori rumah warga sekitar. Bahkan disebut warga yang menghirup debu kotor tersebut sakit. Sementara Mandor CV RPM Andreanus Yerlius menjelaskan, pihaknya sudah tidak menyalakan mesin pengering itu. Pihaknya juga sudah meminimalisir debu yang ada dengan memberikan pelindung plastik di berbagai titik ventilasi. Ia mengklaim di tempat tersebut sudah tidak ada mesin dryer yang beroperasi. Hanya menjadi gudang yang berfungsi sejak 10 tahun silam. Makanan tidak bisa dimakan. Terus apa itu? Apa? Halaman rumah penuh dengan debu semacam itu. Bagaimana kalau ini terjadi terhadap? Dan kebijakanmu kan, terima kasih untuk kebijakanmu kan, di mana kau berada?